Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyampaikan penolakan tegas terhadap pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Hal ini disuarakan puluhan perwakilan Ormas dan LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Komunis Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD setempat pada Jumat 26 Juni 2020. Pantauan media jejak kasus TV di lokasi, sejumlah pimpinan dan anggota Ormas serta LSM ini mulai merangsek masuk ke halaman gedung DPR di Kuningan pada pukul 1 siang. Petugas keamanan di pintu masuk gerbang utama dari pihak kepolisian Resor Kuningan dan Kodim 0615 menjaga situasi agar kegiatan berjalan tertib serta aman. Akhirnya, hanya beberapa perwakilan Ormas dan LSM yang diizinkan untuk menemui pimpinan DPRD. Di dalam aula rapat perwakilan Ormas dan LSM ini langsung diterima Ketua DPRD Kuningan beserta seluruh unsur pimpinan. Dalam pertemuan ini, satu persatu perwakilan Ormas dan LSM menyuarakan aspirasi. Semua pihak pun senada menolak keras terhadap RUU HIP yang dikeluarkan pemerintah. Menanggapi aspirasi yang disampaikan kepada pihaknya, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi berjanji sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi Ormas dan LSM Kuningan kepada pemerintah pusat. Aspirasi yang masuk kepada DPRD Kuningan diterima dan secepatnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Secara terpisah di luar gedung DPRD, puluhan anggota Ormas dan LSM tidak bergeming, tetap berkerumun di depan pintu masuk utama yang dijaga ketat aparat keamanan. Acara penyampaian aspirasi tersebut akhirnya selesai pada pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan tertib puluhan Ormas dan LSM meninggalkan gedung DPRD Kuningan. Nacep Suryaman, Erdan Faizal, JKA TV. Provinsi serta sangat mendukung. Alhasil, apa yang kita tuntut dan yang kita sampaikan, baik secara lisan ataupun secara tertulis, bahwa sepakat semua ketua fraksi partai yang ada di gedung DPRD Kabupaten Kuningan, mereka akan mengawal dan juga memperjuangkan agar undang-undang HIP stop dan tidak dilanjutkan kembali. Jawa Barat melaporkan.